11.20, sekitar pukul 11.30, kami mendapatkan kabar telepon dari warga setempat di sana melakukan adanya ledakan di pencucian mobil Sulawesi di Jalan DI Panjaitan, Tempat Gunung Ulibai, Kecamatan Sungai Pinang. Jadi saat setelah kami tiba di TKP, kami mendapati korban dalam keadaan telungkup dengan bahu kanan sudah terlepas dan sampai di pinggir jalan. Terus setelah kami datang ke TKP sana, kami amankan korban, kami larikan ke rumah sakit Sarani, dan kami mendengar kabar tadi update sekitar 3 menit yang lalu, sekitar pukul jam 1 lebih, korban meninggal dunia di Wab Sarani. Dan untuk kronologisnya, pada saat kejadian, korban ini adalah karyawan pencucian mobil Sulawesi. Jadi pada saat dia melakukan pencucian mobil masyarakat di sana, korban ini dari transaksi hendak membuka selang tutup tabung yang isinya sabun. Biasanya kalau ada pencucian mobil yang pakai sabun salju itu ada semacam kompresor yang dihubungkan dengan tabung yang itu nantinya digunakan pada saat sabun untuk cuci mobil. Pada saat tidak membuka selang karena mungkin tabung ini penuh dengan gas, tiba-tiba tabung itu meledak buer dan itu sempat mengenai bahu kanan korban dan dada korban. Tadi informasi awal luka ada di bahu dan di dada. Jadi kita masih melakukan penyidikan dari Reskrim Polsek Sungai Pinang tadi dengan iden dari Polres, dan kita masih menunggu hasil penyidikan kita. Tapi ini murni laka kerja, bukan ada teroris atau tidak ada. Ini kita tarik kebenarannya, dan ininya memang ini adalah murni laka kerja. Sementara kita masih melakukan pemeriksaan saksi-saksi, nantinya ya kita akan kabari perkembangan. Sementara ada sekitar 3 orang saksi dan mungkin pemilik pencucian mobil juga kita akan periksa, termasuk keluarga korban. Tabung ini akibat kepenuhan gas atau gimana? Kita masih belum tahu nih, tapi informasi awal dari para saksi, meledaknya tabung itu saat setelah korban ini menarik selang yang ada di tabung ini. Untuk barang bukti dan yang diamankan? Barang bukti yang kita amankan tabung yang meledak itu, kemudian kompresor, kemudian juga baju-baju korban, termasuk ya olah TKP nantinya dari bidang. Tapi untuk sementara itu yang bisa kita lakukan.